Halo guys, dulu tau gak kedengeran yang keras? Halo guys, sama ini. Oh, bersih-bersih kamar. Dibantu Mbak Wawa guys. Yo, bersih-bersih yo. Tadi kan habis main kan? Sekarang bersih-bersih kamar. Biar teman-teman seneng. Umi, Abi juga seneng. Iya, tapi Umi kita lagi kerja. Tadi habis main apa sih kok bisa berantakan kayak gini? Main jual-jual. Tadi juga gambar-gambar toh, ada Abi lihat tuh. Hebat nih guys, ini namanya Adik Ama guys. Anaknya cantik, juga suka bersih-bersih. Namanya banyak guys. Iya. Nih. Ya, ada meja. Semua dimasukkan semua dulu. Dibersihin biar kamarnya bersih ya. Terus itu juga buku-bukunya itu yang di bawah sampahnya dibersihin juga ya. Biar Umi nggak marah. Taruh luar itu Mbak Awang. Ya. Nah, kasih itu yang di bawah itu masih ada tuh, loh, tuh tisu-tisu, sampah-sampah berserakan. Yuk tisu dibuang di tempat sampah, dikumpulin dulu. Ini ada tisu, siapa yang main tisu tadi? Aku ada. Itu ada dotnya siapa itu? Ada kertas juga di sana, dibersihin semua. Ini siapa itu? Taruh di meja, taruh di meja situ. Itu kok ano kertasnya? Oh, Mbak Awang juga bersih-bersih. Itu Mbak Awang pintar sih, Nduk. Apa? Taruh di meja aja toh. Mau minum susu lagi. Ya bersih-bersih kamar dulu toh, belum bersih kamar itu loh, masih ada itu loh. Dibersihin sih sampah-sampahnya diambil. Nanti baru dibuatin susu Abi. Cepat. Aduh. Cucuk. Tidak nangis. Yang sakit yang mana coba Abi lihat. Ini mah. Makanya pelan-pelan toh. Itu tisu. Tisu. Mana coba diambil? Apa coro apa itu? Takut naik kasur, cepat dedoro go go go. Sama takut apa? Enggak ada coronya. Iya. Iya. Masak bola sih. Masak bola sih. Mbak Awang yang di sana dibersihin, pinter. Ini namanya, ini kakaknya Dik Salma guys, namanya Mbak Wawa. Nah, ini pinter loh, anaknya itu suka bersih-bersih, cantik, gendut, gembul deh, nggak gendut deh ya. Oke, sama ditaruh di meja. Itu dotnya dimasukin ke situ. Buat apa? Ditutup. Taruh di meja. Bisa enggak? Enggak udah. Taruh di meja aja, taruh di meja. Taruh di meja aja, Dok. Oke. Udah dulu ya, salam sama teman-teman dulu, nanti habis itu kita main. Yuk. Kamarnya udah bersih kok. Sekarang salam dulu sama teman-teman. Dadah. Loh, kok diajar-ajar lagi?